Pernah gak sih pas kalian foto, ya kan? Tapi ada hal yang menurut kalian itu menarik, kreatif, bahkan kocak. Inilah foto yang akan membuat kamu, ya, senang wajah mungkin. Ya, tapi jangan kayak adik ini ya. Mukanya kocak banget. Oke, yang pertama, cermin ajaib. Coba kalian lihat dari foto ini. Apakah ada yang aneh? Ya, betul. Di sini ada cermin, ya kan? Di sini ada orang senyum. Senyum semua. Seketika kalian lihat ke kanan, kalian mentok nih. Loh. Loh. Kamu siapa? Kayaknya ini cermin ajaib, Bang. Sebenarnya mukaku emang seperti ini. Bikin gagal fokus aja kamu. Aduh. Perhatian, perhatian. Untuk semua, kayaknya cewek yang paling belakang, bukan cewek. Hati-hati ya. Mukanya kasihan tapi. Yang kedua adalah cantik, tapi nggak jadi. Kalian lihat foto ini. Ya, sebenarnya foto ini belum keseluruhan. Ketika kalian lihat secara keseluruhan, ada ini. Kalian lihat ini. Anda ngapain, Doggy? Hey. Lihat tuh mbak-mbaknya, udah cantik semua, tapi Anda kenapa malah memamerkan apaan? Tapi nikmat, Bang. Nikmat gundulmu. Maaf ya, Mbak. Doggy emang gitu. Nggak apa-apa, Bang. Aduh, ada-ada aja si Doggy tuh. Yang ketiga adalah pose di kaca. Foto ini sebenarnya adalah kaca cermin. Kalau kita lihat keseluruhan, ada bapak-bapak yang lagi bawa kaca yang gede. Terus di belakang, yang belakang malah selfie. Difotoin kan. Kasihan bapaknya dong, capek-capek megangin, Anda malah foto. Iya nih, bukannya bantuin malah selfie. Ya udah Pak, aku bantuin boleh kan? Tapi bagi komisi ya Pak ya. Iya cincai loh. Oke Pak. Aduh, ada-ada saja. Yang keempat ada keluarga ninja. Kalian lihat foto ini. Ya, ada yang di bawah, di atas. Waduh. Yang di atas malah pose lagi. Serta mereka semua pakai masker. Ya, layaknya ninja kan ya. Ya kan Pak? Iya Dek. Pak mau nanya, ini kenapa bisa menjadi keluarga ninja seperti ini Pak? Coba jelaskan. Iya, karena nenek moyang kami adalah ninja, jadi harus ada generasinya. Oh gitu ya Pak. Tapi itu ibu kok pakai. Bentar. Itu bukannya Pampers Bu? Iya Dek, soalnya nggak ada yang lain. Aduh, memang hebat keluarganya ya. Yang terakhir ada difotoin monyet. Kalian tahu nggak kenapa si mbak-mbaknya ini bisa mukanya tegang kaget gitu? Tahu nggak kenapa? Ya, karena ada dia. Dia. Hey, kenapa Anda ambil kameranya? Iya karena aku juga mau selfie Bang. Duduk manis kan bisa. Tapi enakan gini Bang. Soalnya aku yang paling depan, hehe. Enak gundulmu. Mbak-mbaknya sampai kaget-kaget tuh. Lain kali jangan gitu ya. Iya Bang, maafin. Aduh, ada-ada aja si monyet. Ya, jadi itu 5 foto yang bisa bikin Anda senang wajah mungkin ya. Semoga terhibur dengan adanya video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya. Aku Bay, bye.